Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Edi PSW. Kali ini kita sedang OTW ke salah satu destinasi wisata bersejarah yang sangat menarik di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Kita akan menjelajahi Lawang Sewu dan mengungkap keindahan serta sejarah yang terkandung di dalamnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe dulu, like, dan share jika merasa video ini bermanfaat, dan tonton terus video ini hingga selesai. Cekidot. Lawang Sewu merupakan sebuah gedung bersejarah yang memiliki banyak cerita dan legenda di dalamnya. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang menjadi ikon kota Semarang. Bangunan ini didirikan pada tahun 1904 oleh pemerintah Hindia Belanda. Awalnya, Lawang Sewu merupakan kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda. Bangunan Lawang Sewu memiliki arsitektur khas Belanda dengan ciri khas pintu-pintu dan jendela-jendela yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat ruangan-ruangan besar yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti ruang tunggu, ruang rapat, dan ruang kerja. Namun, di balik keindahan arsitektur Lawang Sewu yang megah, terdapat sejarah kelam yang menyertainya. Yakni, selama masa penjajahan Jepang, Lawang Sewu digunakan sebagai markas tentara Jepang dan menjadi saksi bisu dari tragedi Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, Lawang Sewu dianggap sebagai tempat yang dihantui oleh hantu-hantu dan misteri-misteri yang menyeramkan. Hal ini menjadikan Lawang Sewu sebagai salah satu destinasi wisata yang paling menarik di Semarang. Pengunjung yang datang ke Lawang Sewu dapat mengunjungi ruangan-ruangan bersejarah di dalamnya, serta mendengarkan kisah-kisah horor yang beredar tentang bangunan ini. Ada juga tur khusus yang diselenggarakan di malam hari, di mana pengunjung dapat mengeksplor bagian-bagian yang paling menyeramkan dari Lawang Sewu. Meskipun memiliki aura misteri yang menyeramkan, Lawang Sewu tetap memikat para pengunjung dengan keindahan arsitektur klasiknya yang megah. Bagi para pencinta arsitektur dan sejarah, Lawang Sewu menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Semarang. Sampai
sampai di sini dulu perjalanan kita di Lawang Sewu, salah satu destinasi wisata sejarah yang penuh misteri di Kota Semarang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.